Firza, ya, ilmu laduni, apakah harus melampaui waktu tertentu? Pertama kita terjemahkan dulu apa arti ladun. Ladun itu ilmu, al-ilmu al-munazzal min indillahi mutlaqan bighairi wasilah. Bighairi wasilah, ilmu yang langsung turun dari sisi Allah. Allah itu qadim. Bagaimana mungkin langsung menurunkan ilmu kepada kita yang hadis yang baru ini? Maka harus mengenal hembusan sang qadim di dalam diri kita. Tapi ingat, hembusan itu bukanlah Allah. Hembusan itu hembusan saja. Cuma ada beberapa orang kebatinan membawa nama tasawuf, dikira di dalam dirinya ada Tuhan. Enggak begitu. Nafaktu fihi min ruhi, aku tiupkan ke dalamnya hembusanku. Hembusan itulah yang ada di dalam diri kita. Hembusan inilah yang bisa menampung ilmu laduni. Jadi sebenarnya di saat ditiupkan di dalamnya sudah ada laduni. Jadi Allah meniupkan ruh hembusan itu, di dalam itu sudah ada ilmu. Maka yang disebut laduni itu mendownload ilmu Allah langsung dari ruh kita. Karena ruh kita adalah hembusan darinya. Paham? Jadi dekat gak tuh? Kayak kita mau download sesuatu aplikasi di handphone, ada gak Play Store-nya? Ya? Tinggal pencet-pencet doang. Masalahnya mau buka Play Store gak punya email. Mau buka kolbu tapi tidak tahu cara bukanya, enggak punya nama email kolbunya, ini enggak bisa-bisa dibuka, ya. Kira-kira begitu. Jadi apakah butuh waktu? Kalau orang sudah punya nama ruhani, dia sudah mengenal dirinya, itu yang saya sebut mengenal nama ruhani, man arafa nafsahu. Jika dia kenal dirinya, dia akan mampu mengakses ilmu laduni. Tapi kalau orang enggak tahu diri, ya enggak bisa kenal. Baik. Butuh waktu? Enggak. Ilmu laduni itu turunnya detik per detik. Satu detik di dalam laduni sama dengan 70 ribu ilmu di luar. Itulah maksud Nabi mengatakan satu bab ilmu lebih afdol daripada 100 rokaat, 1000 rokaat. Karena sholat itu harus pakai ruh. Ruh itu tempat turunnya laduni. Maka orang yang enggak ngerti, kita lagi kajian subuh, masuk syuruk, dia sholat 2 rakaat padahal kita masih kajian. Dia lupa, ngaji ini lebih afdol dari sholat 2 rakaat. Satu bab ngaji lebih afdol dari 1000 rakaat. Cuma karena beramal pakai nafsu, nyalahin ustad. Ustad nih, udah syuruk masih ceramah aja. Emang ada kewajiban sholat syuruk? Emang ada kewajiban, keharusan kalau syuruk ceramah berhenti? Kan gak ada. Kita aja yang nafsu dapat pahala, ya. Tapi lupa yang sebenarnya. Cara menjaga keilmuan kepada para pemula, selain sanad, rajin membaca, zikir yang harus diawali sebelum belajar, apa yang standar? Cara menjaga ilmu, gitu ya. Udah punya guru, udah punya komunitas, apalagi zikir apa yang perlu dibaca? Zikir yang mesti dibaca, zikir yang menenangkan kolbu. Kan ada zikir macam-macam. Zikir yang pakai angka-angka, itu biasanya kolbu gak tenang. Jadi zikir yang gak pakai angka lagi, zikirnya langsung terhunjam ke dalam kolbu. Zikir yang begini bisa membuat orang yang belajar bisa memahami sesuatu melebihi orang lain. Karena kolbunya tenang. Orang yang tenang dapat menangkap sesuatu yang tidak ditangkap oleh orang gelisah. Ketenangan yang mutlak itu ada di ruh. Makanya ilmu laduni itu sesaat saja itu sama dengan 70 ribu ilmu di luar. Sesaat dia dapat. Makanya Nabi Muhammad itu sesaat saja naik ke aras. Turun-turun sudah bawa semua pengetahuan alam semesta. Karena turunnya ke ruhani. Simbolnya tubuhnya dinaikkan. Padahal itu sebenarnya adalah cara Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan, mau gimana pun asbab harus diambil. Asbab harus diambil. Jadi coba belajar zikir yang menenangkan kalbu. Jadi ada teman saya
mahasiswa jatuhnya ya. Dia nanya, "Ustaz, nanti kalau saya belajar zikir, terhafalan saya hilang." Nah, ini godaan setan orang ngafal nih. Supaya orang yang ngafal nih gak pernah tersentuh ilmu zikir. Itu caranya. Berarti dia membenturkan antara ilmu zikir dengan ilmu hafal. Gimana cara jawabnya? Quran ente ngomongnya gimana? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Sama enggak Quran kita? Sama, sama kan surat Ar-Ra'd ayat 28 ada bunyi lainnya. Oh, itu pasti Qurannya beda tuh. Ketahuilah hanya dengan menyebut nama Allah kalbu jadi tenang. Orang baru bisa takrir cepat kalau kalbunya tenang. Jadi coba ini takrir lagi gelisah, bisa enggak? Enggak bisa. Dia ikutlah talqin zikir, belajarlah di zikir qalbu. Semenjak saat itu kalau mau ada khataman, dia tidak perlu tergesa-gesa lagi. Dia curup zikir sebentar, nanti dia ingat-ingat. Dan cara menghafalnya enak. Jadi takrir yang dimulai dari qalbu lebih cepat daripada takrir yang dimulai dari ro'yu. Ya, pikiran. Capek kalau pakai ro'yu, biasa jadi ancaman. Ini bisa stroke. Ini bisa lupa. Ini bisa bercabang, ya. Apalagi antum nih ya, yang galau-galau ini, itu bentar-bentar udah hilang tuh. Jadi sebenarnya bukanlah maksiat yang bikin hafalan hilang, tapi pikiran bercabang. Maksiat itu salah satu yang bikin bercabang, gitu, ya. Bukan sekedar maksiatnya, tapi efek maksiat di pikiran itu. Maka Imam Syafi'i hilang hafalannya cuma dengan melihat aurat lawan jenis. Karena waktu itu susah ngelihat aurat. Sekarang kita baru keluar, gak perlu kita lihat lirik-lirik. Dianterin itu ya. Cet. Mau gimana lagi? Ya. Baru hafal kulhu langsung hilang. Gak juga. Gak hilang-hilang kan kulhunya dari dulu. Gak hilang-hilang. Karena antum gak pernah pecah fokusnya waktu baca kulhu. PD-nya bukan main ya. Kul huwallah. Ya, jadi zikirlah zikir qalbu yang menenangkan hati, maka ilmu yang kita serap akan tersimpan dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Lagi sedikit masih ada waktu.